Halo sahabat Feral Bramasta dan Feby Rastanti, kembali lagi di channel Paris TV. Namun sebelum kita mulai video kita kali ini, sahabat semua jangan lupa ya untuk dukung channel ini terlebih dahulu. Ya, caranya cukup mudah sahabat semua, silahkan untuk sekarang juga menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Feby Rastanti dan Feral Bramasta. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Feral Bramasta dan juga Feby Rastanti. Ya, terlebih dahulu mari kita bahas kabar terbaru dari Feby Rastanti. Tadi malam Feby Rastanti lagi berkumpul bersama dengan para sahabat. Ya, seperti MZ Storia, Jessica Mila, Yuki Kato. Ya, terlihat Feby Rastanti begitu bahagia bisa berkumpul dengan para sahabat seperti Vidi Aldiano. Ya, mereka makan-makan bareng ya sambil menikmati momen-momen hari raya Idul Fitri, menyambung silaturahmi di hari raya Idul Fitri tentunya sangat luar biasa. Feby Rastanti yang katanya akan berlibur dalam waktu dekat ini ke Labuan Bajo. Ya, buat sahabat semua, ayo kita tunggu saja kabar terbaru dari Feby Rastanti. Ya, kita doakan Feby Rastanti juga bisa pergi bersama dengan Feral Bramasta. Kabar terbaru dari Feral Bramasta, tadi malam Feral Bramasta bertemu dengan orang spesial. Ya, siapakah dia? Yaitu adiknya Feral Bramasta, yaitu Elvano. Lihat Feral Bramasta lagi bersama dengan Elvano, lagi duduk bersantai dan menikmati momen bersama. Dan setelah itu ternyata Feral Bramasta dikasih THR oleh sang sahabat yaitu Riza Stia. Ya, ternyata Feral Bramasta dikasih baju kesukaan dari Feral Bramasta, membuat Feral Bramasta begitu bahagia mempunyai sahabat seperti Riza Stia. Ya, semoga persahabatan Feral dan Riza sampai akhir hayat ya, karena kan memang sahabat yang luar biasa. Oke deh sahabat semua, sukses terus buat Feral dan Feby. Semoga kedepannya bisa bertemu kembali dan menghibur kita semua. Oke sahabat semua, adalah kabar kita hari ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.